Halo guys, selamat datang kembali di channel Ten 10. Oke guys, di video kali ini saya sudah mendapatkan calon pemain bintang 5, bintang 4, bintang 3 dan bintang 2 guys. Oke, di sini saya akan mencoba untuk merekrutnya dan saya ingin mendapatkan Erling Haaland guys. Oke, ini dia, kita lihat dulu calon pemain. Ini dia calon pemain yang saya dapatkan guys, dan ini setara dengan 100 koin gratis guys. Oke, ini dia pemain-pemain yang ada di sini. Ada Erling Haaland, ada Alaba, ada Ibrahimovic, ada Maignan. Oke, saya akan melihat dulu statistik-statistik dari pemain ini, terutama Erling Haaland guys. Oke, ini dia Erling Haaland, pemburu gol, dan dia penguasaan bola 70 dan serangan balik cepat 70, tapi serangan balik biasa 80. Oke, ini dia statistiknya. Oke, masih dia paling tinggi kekuatan tendangan dan melompat, yaitu 90 guys. Oke, saya akan merekrut Erling Haaland ini guys. Oke, ini dia Erling Haaland rekrut secara gratis karena mendapatkan calon pemain bintang 5 guys satu kali, dan ini dia berhasil mendapatkan Erling Haaland. Oke, di akhir video saya akan memberikan caranya dari mana ini didapatkan guys, pemain-pemain calon bintang 1, 2, 3 dan 4, 5 dari mana didapatkan. Saya akan memberikan tutorialnya di akhir guys, karena di sini saya akan merekrut semua pemain yang ada di bintang 4, bintang 3 dan bintang 2 guys, karena saya sudah mendapatkan satu setiap bintang, satu tiket setiap bintang. Oke, ini dia saya akan mencari bintang 4 sekarang. Oke, untuk bintang 4 saya ingin Gallagher ini. Oke, ini dia ratingnya ada 85 guys rating dari Gallagher, dan di sini paling terakhir bintang 3 pemainnya guys. Oke, Gallagher CMF, kita lihat dulu dia statistik dari si Gallagher ini guys, dan di sini juga ada bintang 5 yang lain seperti Daniel Pes. Oke, statistik, kita lihat statistik Gallagher. Oke, dia cocok bermain di serangan balik cepat guys, tapi di yang lain juga cukup tinggi, yaitu 70-an. Oke, kita lihat dulu statistiknya. Oke, stamina dia cukup lumayan guys, jadi ini bisa bermain full. Oke, saya akan merekrut Gallagher saja guys. Oke, ini dia dapat calon pemain bintang 4, yaitu Gallagher. Oke, ini dia mendapatkan Gallagher CMF dengan rating 85, dan ini masih bisa naik guys karena dia belum penuh. Oke, saya akan coba rekrut pemain dengan calon pemain bintang 3 guys. Oke, kita cari dulu di Liga Jepang. Oh, kita cek dulu di sini guys, kita lihat dulu di sini yang bintang 3 nya guys, dari yang paling bawah. Oke, ini dia LWF 81, tapi ini tidak terlalu saya pakai LWF guys, tapi saya cek dulu apakah cocok bermain di formasi yang saya gunakan. Oke, kita geser ke samping, tidak perlu, kembali saja, dan ini dia POTM Jelik. Saya akan mengambil dari sini pemain bintang 3 guys yang paling cocok dengan formasi atau pelatih yang saya gunakan saja guys. Oke, saya sepertinya target saya itu CB ini guys, karena ratingnya cukup tinggi, dan apabila cocok dengan gaya main, nah saya akan mencoba mendapatkan ini. Oke, dia di penguasaan bola 80 dan ini cukup mantap, saya juga suka dengan penguasaan bola. Oke, langsung saja rekrut. Oke, dan akan dicek lagi, ini dia si Sol rating 88 guys, mantap. Oke, terakhir pemain bintang 2 masih ada satu lagi guys, apakah saya ambil atau tidakkah ini, tapi dicek-cek dulu. Oke, pemain bintang 2 saya akan coba lihat dulu mana yang cocok, kalau tidak cocok tidak perlu. Oke, kita cek dulu pemain yang kita inginkan guys.
Akimoto, penguasaan bola cocok. Oke, ini cocok, direkrut saja langsung. Oke, tapi ini ratingnya tidak bisa lagi naik guys, karena ini udah rating maksimal. Oke, ini dia Akimoto. Dan setelah ini saya akan memberi tahu dari mana pemain-pemain ini berada guys, sehingga mereka bisa gratis atau mereka bisa didapatkan hanya mempunyai calon pemain guys. Dan saya akan memberikan caranya dari mana ini dapat semua. Oke, kita langsung kembali ke menu utama guys, dan kita ke laga guys, dan setelah itu kita ke acara guys. Oke, kita ke acara. Nah, di sini kita mendapatkannya guys, di English League. Dengan di sini kita bermain dan kita akan menyelesaikan pertandingan di sini semua, kita akan mendapatkan semua pemain calon pemain bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2 dan bintang 1 juga guys. Di sini kita akan mendapatkan semua, dan juga kita akan mendapatkan GP dan juga tiket training guys, atau pelatih pemain. Oke, ini dia yang kita dapatkan semua, GP, ada program latihan. Nah, ini dia guys, dari sini kita akan mendapatkan pemain calon bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2 dan bintang 1 guys. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa sampaikan di video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.